Ekskavasi terhadap situs Pandegong di Dusun Kuasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus dilanjutkan oleh petugas dari BPCB Jawa Timur. Selama 8 hari melakukan penggalian, petugas berhasil menemukan bangunan candi yang selama ini tertimbun gundukan tanah. Namun karena banyaknya volume kerja yang harus dilakukan, hingga kini belum seluruh bidang candi yang berhasil dibuka. Selama 8 hari melakukan penggalian, petugas hanya bisa membuka struktur candi di sisi depan dan sisi utara atau di sisi kanannya saja. Sementara di sisi timur dan sisi selatan, hingga kini masih tertutup gundukan tanah. Lamanya proses penggalian disebabkan oleh banyaknya akar pepohonan yang selama ini menghujam masuk ke dalam struktur candi. Bila dicabut sembarangan, petugas khawatir hal tersebut akan membuat struktur candi menjadi rusak. Berdasarkan strukturnya yang telah tampak, petugas dapat memastikan bahwa lebar candi yang berhasil dibuka ini adalah 7,5 meter. Di depan tangga naik, petugas juga telah menemukan lantai dasar candi. Dari dasar yang telah tampak sekarang, lantai dasar candi ternyata masih terus mengarah ke bawah sekitar 30 cm atau sekitar 6 lapis bata. Meski demikian, petugas belum melanjutkan penggalian hingga ke lantai dasar secara penuh karena terbatas oleh waktu yang dimiliki. Selain menemukan lantai dasar candi, petugas juga melakukan test pit dengan melakukan penggalian di depan candi. Hasilnya, petugas menemukan fakta baru bahwa struktur bangunan di Candi Pandegong ini ternyata masih terus meluas. Pada kedalaman 1,5 meter di depan candi, petugas kembali menemukan struktur bata merah. Struktur ini berada tepat di depan tangga naik dengan posisi menyiku. Ada yang mengarah ke barat dan ada pula yang mengarah ke selatan. Berdasarkan temuan ini, petugas menduga ada bangunan lain, bisa berupa altar atau bangunan lainnya yang ada di depan candi. Hanya saja, penggalian di depan candi ini menurut petugas baru sebatas test pit saja dan tidak akan diperluas lagi. Temuan struktur baru ini akan dijadikan bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk dilakukan ekskavasi tahap kedua terhadap situs Pandegong pada tahun 2022 mendatang. Dari ke-8 kita menemukan struktur di sebelah barat tangga ya, berjarak kurang lebih 1,5 meter. Ini dilihat dari strukturnya memang hanya tersisa satu lapis bata, tetapi membentuk pola. Jadi polanya itu yang kita baru saja kita temukan berbentuk letter L. Tetapi soal orientasinya itu sejajar dengan orientasi dari tangga ini. Kemungkinan ini masih sebatas kemungkinan ada struktur lain yang memiliki fungsi yang mungkin berbeda dengan struktur itu, tetapi masih satu konteks. Karena berhubung masih temuannya ini masih satu lapis dan tersisa satu lapis, kita tidak bisa menginterpretasikan lebih lanjut apakah fungsi dari struktur itu. Kalau biasanya struktur semacam itu apa Pak di depan candi Pak? Bisa kalau lihat ini simetrisnya, kemungkinan dia simetris dengan
apa struktur yang sudah kita tampakkan, struktur besar di sebelah timurnya itu, struktur candinya, itu biar apa umumnya yang kita lihat sih kayak semacam perwara gitu, ada perwara-perwara. Tapi ini masih terlihat sebagian, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa itu, bahwa candi ini memiliki perwara. Untuk selanjutnya temuan baru ini apa akan dilanjutkan penggaliannya? Ini sementara hanya sebatas melihat potensi selain dari struktur yang sudah kita buka 70% ini. Potensi itulah yang nanti kemudian hari di evaluasi tahap berikutnya akan jadi bahan rekomendasi. Jadi ada selain struktur besar, kita akan mengkaji lingkungan sekitar dari potensi-potensi yang kita lihat ini. Untuk struktur besarnya Pak, lantai dasarnya apa sudah ditemukan Pak? Untuk sementara dengan kita tes bit kedalaman pondasinya, itu sudah terlihat bahwa lapisan budayanya itu memang dia tanpa perkerasan. Jadi struktur pondasinya itu hanya 5 lapis, lalu langsung ke tanah yang berupa tanah biasa, tanah putih. Sejauh ini struktur candi ini bahannya gabungan bata dan batu andesit atau bata saja Pak? Batu bata. Hanya bata saja? Iya. Dengan ukuran yang semuanya relatif sama. Dengan ketebalan 8 cm, panjang 37, lebar 21. Dengan ditemukannya lantai dasar itu, perkiraan struktur yang sekarang sudah berhasil dibuka, ini ketinggian berapa Pak? Dan luasannya Pak? Kalau luasan kemarin kita ukur bersama teman gambar itu dengan dimensi 7,5. Tapi kan hitungan itu kan tidak hitungan baku, artinya kan ada kemelesakan, jadi seperti itu. Kalau ketinggian? Ketinggiannya kita ukur ada paling tinggi, lapisan paling tinggi itu ada 24 lapis bata. Untuk dugaan arca yang masih tertimbun, bagaimana Pak? Masih kita harapkan, masih kita temukan, masih kita harapkan, ada harapan semoga kita temukan lagi untuk memastikan benar-benar bahwa situs ini memiliki arca panteon yang lengkap. Thank you.